Untuk mengupayakan pencegahan kasus stunting di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Kesehatan Kota Jambi melakukan aksi bergizi di dua tempat pada Selasa dan Rabu 24 hingga 25 Oktober 2023, yakni berlokasi di Pondok Pesantren Al-Hidayah Kota Jambi dan Taman Remaja Kota Baru Jambi. Pada hari pertama Selasa 24 Oktober 2023, Dinas Kesehatan Kota Jambi lakukan aksi bergizi kepada anak-anak di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang berfokus kepada anak-anak usia remaja. Yang mana stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu dengan ditandai tubuh pendek yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Maka dari itu para remaja adalah calon orang tua di masa yang akan datang. Mereka itulah yang nantinya mempunyai peran besar dalam mewujudkan generasi berkualitas di masa yang akan datang. Upaya yang paling tepat guna pencegahan stunting diawali dari mereka sendiri, yakni kaum remaja. Di hari pertama, Selasa 24 Oktober 2023, Dinas Kesehatan Kota Jambi melakukan kegiatan aksi bergizi bersama anak-anak remaja di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diawali senam bersama, turut juga dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati, dan Direktur Pondok Pesantren Al-Hidayah Hasan Basri Hussein. Kegiatan tersebut dibuka langsung secara resmi oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kata sambutannya, Maulana mengatakan pentingnya peran remaja tentang stunting sangat diperlukan karena remaja bakal menjadi calon orang tua, diharapkan dapat menjalankan perilaku hidup sehat, termasuk mengkonsumsi makanan bergizi dan berimbang. Selain itu, remaja dapat memperluas wawasannya dengan mendalami isu stunting dan menyuarakan permasalahan serta dampak stunting kepada masyarakat secara luas. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Di pagi yang baik ini kita dapat bersilaturahim dalam satu kegiatan yang penting, yaitu aksi bergizi khusus pada remaja putri. Dan hari ini sasarannya adalah santriwati Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Hidayah. Adik-adik sekalian, sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya ingin mengucapkan Hari Santri Nasional kepada seluruh kita semua. Karena saya adalah alumni santri. Saya pernah di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Kemudian di Madrasah Aliyah. Jadi saya dan santriwati sama dulu alumni pondok pesantren. Bedanya adik-adik di pondok pesantren modern, bangunannya bagus, fasilitasnya terus dibaikin oleh Pak Direktur kita. Apalagi nanti tahun depan kamarnya ber-AC, nyaman untuk belajar. Bapak dulu di pesantren yang masih salafiyah tradisional, tidurnya tidak pakai kasur, kadang di masjid dan sebagainya. Tapi saat ini pondok pesantren sudah berkembang menjadi pusat pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Alhamdulillah alumni pondok pesantren banyak yang sudah jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden dan wakil presiden rebutan kalau bisa alumni dari pondok pesantren. Dan dengan undang-undang pondok pesantren saat ini, pondok pesantren pendidikannya sejajar, setara, diakui dengan pendidikan yang lain. Bapak dulu di pesantren nggak ada ijazahnya, sehingga saya harus sekolah dua. Pagi sekolah SMP di depan dekat pesantren, keluar dulu pakai sarung, keluar pondok pesantren. Dulu SMP celana pendek, Pak Ustaz, jadi sarungnya masuk tas sekolah SMP. Baru sore pulang sekolah masuk pesantren lagi, belajar agama, tidur di pesantren.
Begitu dulu pesan orang tua saya, jangan hanya pesantren, tetapi harus juga memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Sementara itu, Hasan Basri Hussein sangat mendukung penuh dalam kegiatan ini. Hal ini merupakan suatu anugerah dikarenakan tempatnya menjadi tuan rumah. Dan berharap anak-anak menjadi remaja yang sehat dari lahir dan batin. Sebagai pondok pesantren milik Pemprov, sesungguhnya seluruh kegiatan pemerintah, baik pusat, provinsi, dan daerah, wajib kita dukung penuh. Dan hari ini, kita diminta menjadi tuan rumah dalam aksi bergizi, yang anak-anak pasti akan bahagia, dapat senam, dapat kue, dapat buah, dapat cek kesehatan gratis, dan dapat obat. Ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan anak-anak sekalian akan menjadi anak-anak yang sehat, zahir dan batin. Amin. Amin. Dalam kegiatan bergizi tersebut, ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan, yakni senam bersama, cek kesehatan secara gratis, dan memakan telur bersama, dan membagikan pil tablet penambah darah yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi sehari-hari dan mencegah anemia pada remaja. Ya, pagi hari ini saya berada di Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Hidayah Pemprov Jambi. Saya didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan jajarannya, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT. Disambut langsung oleh Pak Direktur Pondok Pesantren Karya Pembangunan Al-Hidayah, Pak Jaya Hasan Basri, dan anak-anak Santriwati kali ini berkumpul bersama dalam sebuah program yang sangat penting, yaitu aksi bergizi dalam rangka menurunkan angka anemia pada remaja putri. Karena kita tahu semua putri itu ada siklus bulanan, terjadi menstruasi, maka perlu intik protein yang cukup dan FE yang cukup. Hari ini gerakannya semua santriwati beli telur dan juga tablet besi. Ini menjadi kebutuhan rutin bagi remaja putri supaya tidak terjadi anemia. Dengan HB yang di atas 12 gram persen, santri kita ini akan sehat, belajar dengan optimal, mengikuti kegiatan juga maksimal, dan yang paling penting nanti pada saatnya menikah, hamil, akan menjadi ibu yang baik, menyiapkan bayi yang sehat, jauh dari tetap bebas dari stunting. Inilah program integratif yang terus kami lakukan di seluruh wilayah Kota Jambi. Sementara itu, Maulana mengatakan tujuannya diberikan telur dan tablet besi penambah darah untuk menjadi kebutuhan rutin supaya tidak terjadi anemia. Dengan HB yang di atas 12%, remaja ini akan sehat dan bisa belajar dengan optimal. Dan yang terpenting, di saatnya waktunya menikah dan hamil akan menjadi ibu yang baik yang menyiapkan bayi yang sehat.
Di hari kedua, Dinas Kesehatan Kota Jambi juga melakukan kegiatan upaya mengurangi kasus stunting yang kali ini difokuskan kepada kader atau kepala posyandu yang ada di Kota Jambi. Dalam kegiatan ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kepala Dinas Kota Jambi Ida Yulianti. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Dalam kata sambutannya, Maulana mengatakan, dalam upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan dengan berbagai upaya. Dirinya menyadari sepenuhnya bahwa ujung tombaknya adalah kader yang berada di lapangan. Maka dari itu, para kader tersebut perlu dibina, diantaranya semua posyandu di Kota Jambi harus memiliki alat ukur yang baik. Mereka ini semangat, karena bayangkan program nasional stunting diumumkan itu 17% Kota Jambi, tinggi. Akhirnya kami rakor terus, saya ketuanya, ditunjuk secara otomatis Wakil Wali Kota, Wakil Gubernur, Wakil Presiden, itu ketua tim percepatan penurunan stunting. Kami rapat dengan dinas kesehatan, PPKB, semua. Gimana caranya supaya turun? Nggak ada lain, kecuali kadernya bekerja. Tidak boleh ada bayi balita di Kota Jambi yang tidak diukur antropometrinya, beratnya, tingginya, lingkar kepala, lingkar lengan. Sebelum jatuh ke stunting sudah dicegah. Kalau ada yang mau stunting, lapor ke petugas puskesmas. Ada program bapak angkat, dikasih 2 telur sehari selama 6 bulan. Alhamdulillah turun jadi 14,1%. Asak teloknya jangan dimakan bapaknya, aman. Ini teloknya dianggap lato-lato, dimakan bapaknya dulu ya. Akhirnya bayinya kok nggak naik-naik ini, nggak tinggi-tinggi. Rupo telurnya dimakan bapaknya, jadi harus diawasi. Kalau dikasih telur, kasih kepada anak yang resiko. Hari ini akan dilatih bagaimana cara menggunakan antropometri itu yang benar. Dulu ngukur tinggi pakai meteran, bayinya nekuk kakinya segala macam, akhirnya bayi normal dibilang stunting, pendek, nekuk kakinya lagi ukur. Harus diluruskan, dan banyak cara-cara yang harus dikerjakan. Nah, insya Allah kalau dari hasil pemantauan saya, kader kita bekerja semua, tidak ada bayi balita di wilayahnya. Ibu pasti hafal siapa yang punya anak balita, siapa yang punya bayi, karena wilayahnya cuma 1 RT atau kadang-kadang 2 RT. Hafal galau. Apalagi belanja sayur sama-sama. Oh, si anu lagi hamil, langsung catat di rumahnya ada ibu hamil. Didatangi, tidak boleh tidak melakukan pemeriksaan ibu hamil. Dulu zaman saya 4 kali, sekarang wajib 6 kali. 2 diantaranya wajib pakai USG. Maka saya sudah minta Bu Kadis, wajib di puskesmas ada USG. Petugasnya belum bisa, latih. Nah, sekarang sudah dibeli sama Ibu Kadis. Tepuk tangan dulu untuk Bu Kadis ya. Beliau ini senior, tapi kalau saya perintah nurut juga. Dulu pernah marah-marah juga dulu waktu jadi bos saya, ya kan? Enggak marah, beliau ini baik. Tapi sekarang kita kolaborasi. Bu, ini butuh USG, karena 2 kali wajib dibeli, sudah diadakan. Tinggal pelatihan, Januari kalau ada ibu hamil minimal 2 kali di USG. Di puskesmas ragu-ragu rujuk ke spesialis. Minimal untuk deteksi awal. Ini kok bayinya kecil dibanding dengan usia kehamilan. Ini BPLR nih. Kalau lahir bayinya stunting, cepat merujuk ke dokter kandungan. Terapi supaya bayi lahirnya stunting. Sementara itu, Ida Yulianti dalam sambutannya mengatakan, di Puskesmas Kota Jambi dilaporkan untuk ibu-ibu kader posyandu sudah mengerti bahwa untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Puskesmas sudah ada USG. Untuk USG aktifnya di Januari karena sekarang masih proses pembenahan dan tahap pelatihan yang tujuannya untuk menurunkan angka kematian bayi dan stunting. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Jambi sudah memiliki alat antropometri set sebanyak 175 set. Ada USG. Mungkin USG ini aktifnya di Januari karena sekarang
tahap pembenahan, yaitu tahap pelatihan-pelatihan yang tujuannya ini menurunkan angka kematian bayi. Harapan kita juga untuk mencegah stunting. Jadi terdiagnosa dini untuk anak-anak yang ibu-ibu hamil yang melahirkan nantinya. Dan sekarang hari ini kami juga dapat laporkan kan Pak, bahwa kita Dinas Kesehatan sudah ada alat antropometri seks yang berjumlah untuk semua posyandu yang ada di Kota Jambi, yaitu sebanyak 475 set. Artinya semua posyandu nanti sudah menggunakan alat tersebut, tinggi badan, berat badan, panjang badan untuk yang baru lahir, kemudian lingkaran kepala, lingkaran lengan, dan lain-lain. Nanti itu ada juga timbangan untuk anak-anak yang di atas 2 tahun. Dan alat ini sudah kami distribusikan ke puskesmas. Mudah-mudahan semua kader yang ada di pos yang ada hari ini sudah menerima alat tersebut di posyandu. Belum dapat ya? Ya, baru 3 atau 4 hari yang lalu itu baru kita drop dari Dinas Kesehatan. Dan tahun lalu sebanyak 132 alat antropometri kalau tidak salah itu sudah kita distribusikan ke posyandu juga. Yang tahun ini sisanya ya mudah-mudahan setelah pertemuan ini nanti akan dibagi oleh teman-teman puskesmas. Dan hari ini juga kader-kader Pak Wawako akan dilatih bagaimana menggunakan alat tersebut. Harapan kami alat ini dijaga nanti dengan baik. Ini adalah termasuk dari aset negara. Kalau memang ada rusak dan lain-lain, itu dikarenakan alat, bukan karena rusaknya disengaja, maka silahkan lapor ke puskesmas. Artinya jangan menghambat kegiatan ibu-ibu kader di lapangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pertemuan dengan Bapak Wakil Wali Kota ini, kedepannya juga transport untuk kader harapannya bisa meningkat. Peran kader posyandu sangat besar dikarenakan bisa memberikan informasi kesehatan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan gizi yang tujuannya mengingatkan kesadaran, pengetahuan ibu balita agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik, juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke posyandu. Sementara itu, Maulana menyebutkan alat antropometri set terdiri dari alat ukur tinggi bayi dan balita, timbangan digital, dan alat ukur lingkar lengan bayi dan balita. Kami, pemerintah Kota Jambi, saya selaku ketua tim percepatan penanggulangan penurunan stunting di Kota Jambi, terus melakukan berbagai upaya. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa ujung tombaknya adalah para kader yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kadernya harus kita optimalkan. Salah satu caranya adalah semua posyandu harus memiliki alat ukur yang baik. Maka semua posyandu akan dibagikan alatnya. Alat untuk mengukur tinggi badan. Karena tidak semudah mengukur orang dewasa, bayi itu gerak, harus lurus dan sebagainya. Sehingga diagnosisnya harus pas. Apakah bayi ini sehat atau stunting. Nah, kemudian yang kedua, hari ini kita kumpulkan, diberikan pelatihan cara menggunakan alat. Yang ketiga, upaya-upaya peningkatan ekonomi melalui program Bapak Asuh, di mana anggota TNI, Polri, ASN, orang-orang yang mampu menjadi orang tua angkat anak stunting pada keluarga yang tidak mampu, yaitu diberikan 2 telur sehari selama 6 bulan rutin. Itu insya Allah sudah banyak yang berhasil dari stunting keluar dari stunting karena tinggi badan dan berat badannya sudah meningkat. Kecuali yang tidak meningkat ini yang punya penyakit kronik, itu harus ada penanganan dari dokter anak. Jadi program-program penurunan stunting ini dilakukan di semua sektor, termasuk sektor bedah rumah. Banyak orang yang stunting karena rumahnya tidak layak huni.
sehingga produktivitasnya turun. Program-program integratif inilah yang terus kami lakukan. Saya selaku ketuanya, mengkoordinir semua. Hari ini dinas kesehatan. Satu hari, karena ini satu yang sebetulnya sudah rutin mereka lakukan. Cuman karena memiliki alat yang baru, tentu harus diajarkan. Ini kita kegiatan aksi pencegahan penurunan stunting di Kota Jambi. Jadi tugas daripada dinas kesehatan ini mengurusi semua siklus kehidupan. Beberapa hari yang lalu kita aksi bergizi untuk anak-anak sekolah SMP, SMA, di mana dinas kesehatan melalui puskesmas memberikan tablet vitamin, tablet besi, kemudian mengedukasi makanan-makanan bergizi. Artinya awal daripada ini untuk salah satu untuk ibu nantinya kalau berkeluarga hamil dan tidak terjadi anemia. Dan ini salah satu juga kegiatan untuk pencegahan penurunan stunting. Kota Jambi 2021 17% angka stunting. Kemudian 2022 itu 14%. Harapan kami nanti melalui ibu-ibu kader, dan hari ini juga kita sudah melatih, akan melatih kader-kader. Kita juga memberikan alat antropometri di semua posyandu. Jadi di 475 posyandu sudah kita distribusikan alat antropometri melalui puskesmas. Jadi nanti akan digunakan oleh ibu-ibu kader, salah satunya ini untuk pencegahan stunting. Dan harapan kita dengan alat ini bisa dimanfaatkan, dan hasilnya nanti insya Allah harapan Kota Jambi 2023 angka stunting di bawah 10%. Saat ini stunting merupakan masalah yang strategis karena menyangkut eksistensi masa depan bangsa. Selain itu, stunting bukan hanya masalah pada kondisi tubuh yang pendek saja, tetapi kondisi ini yang jauh melibatkan pada terindikasinya suatu infeksi kronis dan berulang serta muatan asupan yang tidak sehat.